Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi qawluhu zurrah La yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah Falqur'anul karimun fihi hidayatun nugurrah Salatuhu wa ala nabiyyi dhi khisalin atirah Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada maghrib yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar mengenal tanda-tanda wakaf ya. Jadi malam ini kita akan mengenal tanda-tanda wakaf yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Meski kadang sudah banyak di antara kita yang mengenal tanda-tanda wakaf tersebut, akan tetapi pada malam yang berbahagia ini kita akan mengenal lebih dalam dan mengulanginya ya jadi langsung saja kita mulai ya kita mulai mengenal tanda-tanda wakaf jadi tanda wakaf itu ada enam ya ada enam tanda-tanda wakaf ya, itu yang ma'ruf ada enam ya, jadi kita sebutkan langsung satu persatu ya yang pertama tanda wakaf yaitu berbentuk lam ya itu berbentuk lam alif atau berbentuk la. nah, ini contohnya seperti ini ini namanya yaitu ada mulwakfi ada mulwakfi bukan a ya ada mulwakfi ya, ini namanya ada mulwakfi jadi tidak kami tulis ya, langsung diingat saja ini namanya ada mulwakfi maknanya apa dilarang berhenti ya, makna adamul waqfi yaitu dilarang berhenti ataupun tidak berhenti adam itu tiada waqfi waqaf jadi kalau ada anda mendapatkan tanda waqaf yaitu yang berbentuk la maka itu bertanda jangan di berhenti di huruf la tersebut atau tanda la tersebut ya, makna faham daripada dilarang berhenti yaitu di saat misalnya kita baca ini ya اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما اضاء لهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا alaihim qamu. Nah jadi di sini jangan kita berhenti. Lahum Nah, Itu tidak boleh. Hmm, karena apa? Karena ini ada tandanya, tanda la jangan diwakaf. Ya, jadi kalau terdapat seperti ini jangan diwakaf. Ya, kecuali ada kecualinya. Ya, apabila terdapat di akhir ayat ya. ada tanda wakaf tapi tanda wakaf tersebut terdapat di akhir ayat maka itu boleh untuk kita wakaf ini contohnya nah ini contohnya yaitu misalnya wa mimma boleh kita wakaf walaupun ada tanda la di sini walaupun tanda la ini ada meluakfi karena di akhir ayat akhir ayat ya jadi, la ini tanda wakaf, la tidak boleh kita berhenti. Yang ceritanya terdapat di tengah ayat, adapun di akhir ayat maka boleh kita berhenti seperti ini dan ini. Ada tanda la, tapi boleh. Ya, tapi itu yang pertama, yaitu ini namanya ada mul Selanjutnya, yang kedua, nah yang kedua tanda wakaf dengan tanda berbentuk solla ya, Adapun, uh, ya sola. Sola, ataupun ya solla ini solla ataupun solala kalau ada tasdiknya jadi kalau yang berbentuk solla ini ya, ini namanya al waslul aula al waslul aula ya, maknanya al aula faham daripada al waslul aula Apabila kita mendapatkan tanda wakaf yang seperti ini, ya maka ini kita sambung bacaan lebih baik daripada kita berhenti. Jadi bagusnya gimana? Ya kita sambung, kita teruskan bacaan. Misalnya ini ketemu ya, saya ambil di sini, ya, Alladi dari Al-Ladhi ini. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء Kalau sudah tidak cukup nafas di sini, ambil di belakang itu yang pasti di sini lebih bagus kita teruskan bacaan. Kalau memang sudah mutarat, maka boleh berhenti dan kita ambil di sini. Tapi yang lebih bagus itu kita teruskan bacaan. Ini namanya al-waslul aula. Nah, ya. Jadi kita sambung bacaan, kita teruskan bacaan maka lebih bagus. Ini tanda wakaf yang kedua. Dan yang ketiga adalah yaitu tanda wakaf berbentuk jim ya itu huruf jim ini apa artinya? Ya, ini berbentuk huruf jim ya. Ada titiknya juga. Nah, ini cuman tidak nampak. Coba kita zoom. Nah, ini berbentuk huruf jim. Nah, ya. ini nama tanda wakaf tersebut ini adalah jaizul wakfi. Ya, makna jaizul wakfi boleh kita wakaf. Ya, boleh kita wakaf. Jadi di sini boleh kita wakaf dan boleh juga kita berhenti. Ya, boleh kita wakaf dan boleh juga kita teruskan ya jadi boleh kita wakaf dan boleh kita teruskan ini namanya yaitu jazul waqfi ya jadi diingat yang pertama tadi ada mul waqfi yang kedua yaitu al waslul aula yang ketiga yaitu yang ini jaizul waqfi makna jazul waqfi boleh kita berhenti ataupun kita teruskan bacaan ini pilihan bagi kita semua ya jadi misalnya kalau kita mau berhenti contoh. Nah, ini ada bacaannya. Wa idzal qul ladzina amanu qalu amanna. Nah, boleh berhenti. Adapun kita lanjutkan. Nah, contoh. Wa idzal qul ladzina amanu qalu أنا وإذا خلوا إلى <سؤال> شياطينهم قالوا <سؤال> <سؤال> إنا معكم إنما نحن مستهزئون kita lanjutkan maka harus sampai ke sini ya karena ini ada waqaf la dan di sini juga waqaf la jadi jangan berhenti kalau memang sudah tidak sampai nafas maka berhenti di sini dan ulangi kembali bacaannya oke okay, ini yang ketiga ya yaitu jaizul waqfi nah sekarang kita lanjutkan yang keempat nah yang keempat adalah ini ya tanda titik tiga Uh, ini titik tiga. Ini bagi kita yang belum mengenal nama. Ya, titik tiga ini, titik tiga seperti titiknya huruf sa atau huruf sya. Ya, ini dinamakan dengan wakaf mu'annaqah Ya, ini namanya wakaf mu'annaqah Ya, makna daripada wakaf uh, faham daripada wakaf mu'annaqah Artinya, uh, kita berhenti pada salah satu. Ya, jadi kita harus memilih. Ya, kita berhenti akan tetapi pada salah satunya baik kita berhenti di awal ataupun kita berhenti di yang kedua nah misalnya kita baca ya alif lam mim dzalikal kitab la kita berhenti sini. Di sini juga boleh. Ya, jadi berhenti di salah satu. Yang, yang pasti kalau kita ingin berhenti maka pilih salah satu untuk kita berhenti. Ini dinamakan dengan waqaf mu'annaqah. Ya, nanti baru kita lanjutkan. Hudalil muttaqin. Ya, jadi kita ulang. Zalikal kitabu la raybafi hudallil muttaqin nah ini waqaf muannaqah yaitu kita berhenti di salah satu di antara dua tanda tersebut nah ini yang ketiga nah yang keempat yaitu waqaf nah yang kelima yaitu waqaf lazim ya yaitu waqaf yang bertanda mim ya ini yang kelima wakaf yang bertanda mim Mana ini ya, ya. Wakaf yang bertanda mim ini Yaitu dinamakan dengan wakaf lazim Makna wakaf lazim Yaitu wakaf yang memang diharuskan untuk berhenti Jadi kalau kita mendapatkan tanda wakaf yang seperti ini Yang bukan tanda yaitu iqlab Ataupun bukan tanda gunnah Maka kita harus berhenti Karena ada juga mim seperti ini Itu tanda gunnah ya, ya. Ada juga yang seperti itu ya, di Al-Quran ya, Kita lihat dulu ya, Ini gunah apa bukan ya, ya, Jadi kalau seperti ini Ini tanda waqaf lazim Misalnya kita baca Fantaqamna minhum minhum Waqaf وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ha, ya. Jadi ini wakaf lazim Jadi setiap bertemu tanda wakaf yang seperti ini Maka kita harus berhenti Ya, Wakaf lazim namanya so, itu yang kelima ini yang kelima waqaf lazim. Jadi yang pertama tadi ada mul waqfi yaitu tandala, yang kedua wa, yang kedua waqaf salah yaitu al waslu aula, uh, yang ketiga yaitu jaizul waqfi tanda waqaf itu seperti huruf jim, yang keempat yaitu waqaf muannakah yaitu muannaqah yaitu titik tiga, yang kelima adalah waqaf lazim yaitu bentuk mim kecil ya. Yang keenam yaitu yang terakhir yang paling banyak terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu waqaf qala ya. Di sini juga ada langsung kita geser. Ya, mungkin langsung ada. Nah, ini. Nah, ini langsung terdapat itu bil Nah, ini. Ini dinamakan dengan waqaf adalah Al-Waqful Aula Nah, ya, Ini dengan makna Al-Waqful Aula Ini Waqaf Aula namanya Jadi Artinya faham dari al-waqful awla itu lebih baik kita waqaf daripada kita teruskan bacaan. Contoh misalnya kita ambil wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil jadi ini harus tasjidnya dulu jeda baru q. Qa. Ya, baru qalqalahnya ya. Ini adalah waqaf aula. Illa bil ya, jadi jangan langsung illa bilhaqa. Jangan. Ya, itu salah ya karena ada tasjidnya. jadi harus nampak tasydidnya dulu baru uh, kita nampakkan pantulannya. Itu dinamakan dengan qalqalah akbar ya. Nah, ini yang keenam yaitu yang ke terakhir. Adapun yang ketujuh ini ada khilaf pendapat yaitu saktah ya. Adapun yang ketujuh yaitu saktah Nah, itu bukan wakaf dinamakan akan tapi sakta ya berhenti sebentar. Wakaf juga cuman ya ada namanya sendiri yaitu sakta. Mana sakta berhenti sebentar? Nah, itu hanya terdapat di empat surat di dalam Al-Qur'an yaitu salah satunya di surah Al-Kahfi, coba kita lihat yang ketujuh. Nah, inilah tanda wakaf yang ketujuh. Tapi ini ada khilaf pendapat, ada yang mengatakan ini wakaf, ada yang mengatakan ini memang dinamai kepada nama khusus, yaitu satah. Ya, ini hanya terdapat empat kali di dalam Al-Quran. Ya, ya, jadi ada uh, empat kali saja sebutannya. Jadi di sini kita berhenti kadar dua harkat bacaan, ya, berhenti kadar dua harkat bacaan, misalnya. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا برئك تامبيل lagi ليذر شديدا من هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا نعم begitu cara membaca. itu sakta ya sakta kita berhenti sebentar wajah qaimal dengan nafas yang sama nah itu dinamakan dengan sakta nah maka inilah tanda-tanda wakaf yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan ada satu lagi ini diingat ini namanya tanda yaitu sajadah ya itu pun kalau terdapat ini maka kita sunnah untuk sujud tilawah nah ini tanda Sajadah yaitu terdapat di surat Al-Alaq, ya, di surat al Di surat uh, al isra juga. Ya, ini tanda uh, surat Sajadah. Baik, itu saja video untuk Maghrib yang berbahagia ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi Anda yang bertanya di mana saya menghadiahkan Al-Qur'an ini, boleh meminta di toko-toko terdekat dengan meminta itu Al-Qur'an tajwid berkata. Di mana ada kesalahan dan kesilapan, mohon dimaafkan yang Namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah bacaan, apapun yang kekurangan, maka itu datangnya dari saya pribadi. Taib, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan Wallah Al-Mu'afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.